Sementara itu Kapolri menyatakan jika pimpinan Majelis Kehormatan DPR telah menemuinya. Dalam pertemuan itu MKD berkonsultasi terkait keaslian dari isi rekaman dari Menteri ESDM Sudirman Said terkait percakapan yang diduga Ketua DPR bersama seorang pengusaha dan petinggi PT Freeport Indonesia. Kapolri juga menyarankan agar rekaman pembicaraan tersebut diperiksa di Laboratorium Forensik Mabes Polri. Berikut keterangan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Kalau menurut saya kan tadi sudah saya sampaikan, kalau dari sisi Pak Presiden, Pak Wapres kan kalau memang tidak, itu kan berarti pencemaran nama baik. Itu kan deliknya aduan. Kalau dari sisi Freeport, kalau memang merasa dirugikan itu bagian dari penipuan masuknya. Artinya istana harus melaporkan Pak ya? Ya makanya makanya menurut saya kan saya belum tahu substansi materinya itu apa saja gitu kan, kita tahunya di media. Oleh karena itu menurut saya lebih bagus biar diselesaikan dulu di MKD.